Selamat pagi bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita niatnya mau selesaiin fixernya bro. Untuk saat ini, untuk analisa bagian head yang suaranya kasar banget. Oke bro, mulai kita analisa aja bareng-bareng bro. Kita udah bongkar headnya bro. Tinggal bongkar noken S-nya. Kita lepas bau 2 yang samping. Tangan mas. Untuk ini dekompresinya udah nggak ada bro. Katanya di sini ada dekompresinya. Coba gigi sentriknya bro, gigi timing. Itu bro, kelihatan nggak bro? Rupanya parah banget. Ini harus ganti kalau kayak gini di kalau dipapas juga ntar ya kayak gini lagi. Itu bakalan awet. Kita ganti yang ori. Ini mereknya Kawa. Terus ini untuk kancing gigi sentriknya udah pakai baut. Emang kalau beli noken as nggak ada kancing aja gini sih bro, harus bikin sendiri. Kalau lepas dari orisinilnya susah. Cuma ini bahannya pakai baut biasa ini. Ntar kita ganti aja pakai, biasanya kita kalau ganti ini pakai batang klep yang 5 mm bro, punya Grand Supra. Bukan, nggak kuat ini buat tahanan. Ini udah nggak ada dekompresinya. Nggak apa-apa lah, paling efeknya ntar di engkol rada berat. Cuman untuk pengiritan dana juga kita nggak pakai. Iya, jadi murni dari noken as juga udah nggak layak kena dalam. Lalu kita ganti aja ntar. Terus kita bikin kancingan. Ini untuk yang orinya kayak gini bro. Kalau ori sini kita sebelum dibongkar udah beli dulu, karena dari setelan klip udah kelihatan sih noken-nya nggak layak. Ini kan kalau beli kayak gini bro, nggak ada pengancingnya untuk gigi timing atas. Kita biasanya pakai ini bekas klep Supra malah ini. Ini pas bro. Kita masukkan. Diketok, ntar kita potong. Lepasin diameter ini bro, lebar ini. Gigi sentriknya. Gigi timingnya atas ini dipasin. Jadi tingginya pas gitu. Oke, mulai aja bro. Udah bro, udah tadi kita masukin terus kita potong. Ini batang klep bekas 5 mili. Masukin kan pas bro, nggak ada speleng. Mantap, kayak orisinil dengan bahan yang lebih baik dari baut sih. Gitu bro. Oke, mulai perakitan aja bro. Ternyata klepnya juga ikut kena bro. Aduh, ini satu dua empat-empatnya udah jeber. Klepnya harus ganti. Noken as pasti ganti. Dan lukanya parah. As rocker arm asnya, as templar juga kena bro.
Parah kenanya, bro. Kemungkinan ini efek oli kurang terus dipakai. Motornya rada ngebul. Tapi motokan iki ya. Masih kulitnya ini kegawat ya. Dua-duanya kudu ganti. Buat pengiritan ini masih bisa dipakai. Cuman berarti ini malah anggarannya keluar lagi, bro. Ternyata bukan cuma noken as templar kena, klepnya juga kena empat-empatnya. Waduh. Ya udah, bro, ntar kita laporan dulu sama yang punya. Ntar mau diganti model yang ori apa imitasi, terserah yang punya aja, kita ngikut aja, tergantung dananya juga. Sampai jumpa ntar, bro, pas posisi perakitan dan keputusannya untuk pengetesan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like, share, and komen, bro. Matur nuwun.